Mini supermoto. Bang, ini kerdil ya. Kita omongan dulu ya. Ini bukan sembarang kerdil nih. Spesialnya bukan karena kerdilnya. Spesialnya ini injeksi, guys. Yo, iba. Injeksi, lihat. Ini kok gak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ini mau dibikin dekal baru, Bang. Kelek FI. Oh iya, kelek FI, ya benar. Ini berapa cc? Ini 200 cc, guys. 200 cc injeksi, guys. Injeksi. Berarti Kelek 200 FI gitu. Yo, iya, nanti dibikin, guys. Coba, guys, diteset, guys. Enak gak, guys? Suaranya sangar banget, guys. Gile. Suaranya sangar ya, guys. Sangar banget. Sangar, guys. Mantep banget, guys. Enteng banget motor. Gigi berapa? Ambil gigi berapa? Jumping, guys. Emang berapa bisa? Hah? 4 bisa. Cobain dulu makanya. 1 2 3 4. Ya, coba 1 2 3 4. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, limanya maksa. Topi. Serem topinya. Sampai gigi 5, tapi yang 5 maksa ya? Iya, ya, bang. 5 harus dipaksa dikit. Yang 4-nya masih oke lah ya, Bang? 4-nya 3 ke 4-nya? 3 ke 4 langsung dus-dus. Wih, mantap sekali, Bang. Ini Mandu. Gearnya dikecilin, Bang. Nggak pakai gear trabas yang kemarin. Oh, tapi tetap gede. Ini. Soalnya kalau pakai gear trabas yang kemarin nih, Bang, gearnya sampai sini, Bang. Ini berapa ukuran emang? 46. Oh, ini 46. Iya. Emang gear trabas berapa? 50. Oh, 50. Iya, jadi kalau dipasang, Bang, ini gearnya adanya di sini, Bang. Kayak motor-motor stand luar negeri, Bang. Kenapa nggak pakai 44? Nggak ada, Bang. Oh, adanya ini, Bang, ya? Modal lagi. Bisa habis berapa, Bang, bikin gini, Bang? Murah meriah, Bang. Ada 2.000. Nggak sampai, Bang. Oh, nggak nyampe? Nggak nyampe. Bahannya mahal? Bahannya sekian. Ya, hampir 2.000. Hampir 2.000. Yoi. Bang Aldo ada-ada aja. Ini bikin gini kepikiran apa, Bang? Jadi pengen... Ini abis ngeliat video Instagram yang Willy pakai motor kecil. Tapi motornya apa? Motornya ini SE gitu. Bukan apa? SE. Apa? Kayak apa sih, Honda Zoomer ya? Oh gitu. Z125. Z125. Ya. Oh iya. Kayak KSR gitu. Honda apa tuh yang kecil? Groom. Ya, Honda Groom gitu ya. Z65. Apaan Honda Zoomer? Emang apaan itu? Honda Zoomer mah Matic, Cok. Oh, Matic ya? Iya. Ya pokoknya itulah. Ya pokoknya begitu-begitu dah. Mini-mini kayak KSR. KSR gitu ya. Karena gua enggak kuat beli motor ya. Jadi motor yang ada aja banyak dikecilin. Gokil ini. Tenaganya besar, ini tidak sesuai dengan pelek ini. Tenaganya 200 cc injeksi. Coba, ini guys, di komen, guys. Pantas enggak, guys? Pantas enggak, guys? Ini, guys. Coba nih dilihat dulu nih, guys. Tuh. Pantas enggak, guys? Pantas ya, guys, ya. Body enggak ada perubahan apa-apa ya, Bang, ya? Enggak ada perubahan. Body ori KLX 140 dengan dekal super sticker, depannya ini pakai KX85. Tuh, suspensi depan CR85. Tromol Scarlett, Bang, ini, Bang. Tromol Scarlett, Bang.
Tromol Scarlet. Oh iya. Ini diganti sama Scarlet. Oh iya. Emang iya. Ini modal, modal. Pelek beli tapi ini. Pelek beli. Ban Maxxis pakai Victra ini ukuran 110, belakang 130. Kalau pakai 140 katanya kebuletan ya. Nanti milihnya susah, Bang. Emang iya? Kalau bulet. Oh, gitu. Ini aja ge oleng kanan kiri. Oleng, Bang. Stopinya, Bang. Gua enggak berani gua. Enak, Bang, stopinya. Tapi takut sih saya juga. Iya, kayak apa ya? Kayak pengen ngejelungup. Iya, kayak pengen ngejelungup. Ngomong-ngomong saya aja belum review, Bang. Oh iya, ini lihat-lihat aja ini kita. Abang YouTuber soalnya. Iya, saya YouTuber. Kalau Abang kan nanti review-review uploadnya tahu kapan ya? Ini injeksi, Bang, ya? Injeksi, Bang. Nginjeksiin di Goib Garage. Di Goib Garage. Di Goib Garage. Yang pengen di injeksiin bisa. Oh, bisa. Udah berapa kayak yang diinjeksiin di Goib Garage? Total sama ini baru 3. Karena ini baru 3. Ya bulan kemarin lah baru. Oh ini. Ini paling pertama nih. Ini paling pertama. Kayak 140 ya guys ya. Ini kalau beli paketannya itu udah apa tuh? Udah PNP magnet apa segala macam. Pokoknya itu 5 juta terima beres aja. 5 juta? 5 juta doang. 5 juta guys, terima beres guys. Pokoknya barang-barang nanti kalau mau standarin lagi, Bang. Bisa. Oh, gampang, bisa. Gampang itu, gampang. Kayak magnet-magnetnya di ya, itu nanti pokoknya mau distandarin itu tanpa biaya. Oh, tanpa biaya. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Pokoknya mantap lah ya. Udah ini udah termasuk semua ECU, TB itu. Kabel body. Oh iya, kabel body ya. Pakai ke magnet-magnet. Tapi kalau mesin bore up sendiri ya. Mesin mah bore up sendiri. Bore up sendiri. Itu cuma untuk perangkat injeksi. Tapi kalau kira-kira mesin standar 150 cc ya, diinjeksiin itu enak. Tetap enak. Tetep kayak enak. CRF standar gitu. Kayak CRF standar. Iya. Lebih. Oh. Lebih enak kayak Alex, malah lebih ringan. Lebih ringan ya? Lebih ringan. Iya. Coba kayak Alex standar. Atuh berebet. Kayak iya. Kayak Alex di kantor, parah itu mah. Gua mintanya ini pengajuan datangnya kayak Alex 150 SM. Kalau ini standarnya udah enak ya? Tapi tetap berebet. Tetap berebet ya? Oh, tetap berebet. Oh iya, gua kata enggak berebet. Arem masih pakai bawaan ya, guys ya. Arem nih bawaannya Kylex 140. Tapi bener ya, apa yang harus diinin lagi ya? Tapi gini aja udah ganteng ya. Udah ganteng. Ya, itu menurut iya sih. Di komen aja kan. Kalau ngelihat langsung kayaknya ini aja sih kayak mantep gitu. Keren ya tuh. Jospar Jos geng. Bang coba Bang stopin Bang. Enggak ada Bang, stopin Bang. Emang iya Bang. Ini freestyle perdana enggak? Freestyle perdana ini Bang. Ini asli. Asli perdana ini. Perdana freestyle. Gin sore-sore ngechat gua katanya pengen latihan, pengen diadu guys sama ini guys. Ya, guys. Mau dibalapin. Mau dibalapin guys. No, komen aja guys, nanti kita balapin guys. Tapi kita berdua doang guys, enggak ada. Iya, enggak ada yang rekam ntar aja berarti. Kalau komennya banyak, nanti diadu balap sama ini. Ya ini pasti kalah sih. Oh, untuk Willy Circle guys. Tapi mesinnya parah sih, responsif parah ini. Enak ya. Gokil. Stabil ya. Wait. Wesh, slebel. Berani loh. Iya deh yang bikin. Galak sekali lu suaranya. 200 cc KLX injeksi. Mantap sekali. Oh, gigi berapa tuh? Gigi 2 itu. 3, 4. Wow. Mantap sekali. Serem ya? Kayak gimana gitu ya? Kayak tinggi banget soknya. Harusnya kayaknya soknya dipendekin kali depannya ya. Bisa santai itu dia wili-wili circle tuh. Widih gokil. Stop it, manuver anjay. Mantap sekali. Dari manuvernya masih agak sedikit takut itu. Kurang anu, kurang tinggi, asik. Si paling komen lah, eh, stand up Willy Circle. Woi, woi, jengat parah. Abang bisa kayak Bang? Jengat parah.
Coba pakai helm dulu dah. Jengat kan? Lagi. Bisa dia guys, gua nggak bisa guys. Jengat banget kayak SE ya. Kalau ada behelnya enak kali ya. Iya ya. Lu mau bikin sandbag nggak nih? Sandbag tipis-tipis. Widih. Anjay. Willy Circle 360 bang. Willy Circle, Willy duduk Circle 360 coba bang. 360 gimana yo, anjay? Dimuter langsung bang. Anjay. Langsung. Mau aja lagi disuruh. Belum bisa manuver. Wah enak sekali bang Aldo. Enak bang. Yes. Rekomen bang. Buat seru-seruan rekomen ya. Rekomen sekali. Yo. Mantep guys. Menurut lo bikin kayak gini sama bikin supermoto gitu yang ring 17 murah mana? Murah ini bang. Emang iya. Iya. Murah ini lucu. Murah. Ganteng ya. Lucu ganteng. Jadi kalau gua rekomenin nih buat orang tua yang pengen beliin motor anaknya motor kecil. Nggak usah beliin yang kecil, langsung aja yang kayak gini tapi dibikin kecil. Iya. Nanti jadi kalau udah lebih gede lagi SMA iya, tinggal ganti wheelset. Jadi nggak mau bajir guys. Angkat guys motornya guys, bopong. Emang gampang ya? Kalau ngangkat belah mana dok? Sini ya? Bisa. Berat juga ya? Berat bang. Emang uli lu angkat enteng. Ini apaan bang? Ini? Mana bang? Nih. Ini selang hawa bang. Oh, jadi hawa. Karena kemarin masih riset, jadi ini dikasih selang hawa. Tapi nanti tinggal dimasukin aja bang. Biar apa itu? Ini biar kelihatan doang ada bensin yang keluar gak dari pulpam. Oh gitu. Karena ini pulpamnya nggak ada di dalam tangki. Tangki? Oh iya ya, tangki pulpam ya. Pulpamnya gendong. Oh ini pulpamnya? Iya. Kayak jamu bang. Eksternal. Eksternal. Oh iya. Keren dah ya. Oke guys, kasih nilai guys buat ini KLX 140 200cc FI kerdil. Kerdil lah gitu. Panjang banget. Apa tuh? Ban meledak itu. Ban truk. Ngapa sih? Waduh, bom udah sampai sini lagi. Ngeri. Ya, kasih nilai guys pokoknya ya di kolom komentar guys. Nah, di komen juga gimana kalau kita balapin nih? KLX kerdil sama Tania nih. Tuh. Iya, gua kalah lah ini. 500 meter saya kalah bang. Iya ya, tapi ini pasti menang sih. Tapi kita lihat kalau yang menang siapa dan kalahnya seberapa panjangnya. Buat perbedaan powernya ya. Ini kan Tania 250cc dari pabrik. Kalau ini kan KLX 200cc injeksi bikinan Goib Garage. Tuh, Jospar Josking. Di komen aja guys. Ya udah, videonya sampai sini aja guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Revdy Stunter, guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.